Alright, hello Ningen, Nomiyasan, welcome back to Nobrian Sawardu aka Nobrian Sika YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan event a raid ya. Jadi ya raid. Jadi ya di sini tinggal 4 jam untuk raid yang sebelumnya, yaitu adalah seru, dan kali ini adalah raid baru, dan pastinya ini akan memberikan kalian 1000 Chrono Crystal ya, lebih dari 1000 Chrono Crystal pastinya. Dan kita akan lihat karakter apa saja yang boleh dipakai atau the best untuk dipakai. Baby the best Gohan ya. BTW gem saya habis gara-gara Gohan ini. Ya udah gacha. Dan mungkin nanti akan di-post videonya setelah ini. Ya. Terus ini ada juga yang lain. Ya, silakan digunakan ya. Terus untuk bonus drop di sini juga silakan digunakan. Kita akan bikin timnya terlebih dahulu. Achidase gung 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 kono yuki jam jam kyukoku no batoru. Ngantuk anjir. Ini mau pakai apa ya? Musuhnya elemen, kalau nggak salah elemen apa cuy? Ungu jadi bi yellow yang the best ya. Oke. Okay. Yellow jelek sih, paling cooler sih aku pakai. Terus kita pakai drop karakter. Yep. Kalau bisa sih nambah drop hingga 50% ya di sini ya. Yep, 50% ini very very good, literally very very good. Terus jangan lupa equipmentnya, saya lupa. Equipment sebisa mungkin adalah damage ya. Kok A? Dan A lanjut. Lulu salah klik aku cuy. Ini video ku post jam 1 sih. Kemungkinan. Kacanya setelah itu mungkin jam 3 atau setelahnya ya. Yep. Oke, kita langsung aja. Coba. Silahkan dimainkan 3 kali sehari, dan seperti biasa untuk exchange shop di sini sangat bagus untuk pemain baru ya. Di sini ada Chrono Crystal, ada multisi power, ada sleeve, terus ada art boost, dan yang penting yang lain adalah penghapus. Silahkan di farming, silahkan. Oke, kita main. Harusnya easy sih. Gohan ini juga bagus ya. BTW. Tapi yang dapat Gohan tapi nggak dapat anjir, sampai gem saya habis loh. Ya udahlah, santai. Dan bisa dibilang hari ini ketika video ini diupload mungkin udah nggak ada ya bannernya Gohan ya. Tapi ya udahlah. Stop. Kurai. Rising Ratsu. Harus full ya kayak gini ya. Ya kalau nggak full nggak bakal GG. Oke.
Jangan lupa dilakukan 3 kali sehari. Nanti kita akan praktekkan juga. Dan mengapa harus 3 kali sehari? Karena di sini ada misinya juga ya. Misi dari mission. Oke, lanjut. Oke, dual impact, let's go. Kemungkinan kita untuk ultra selebrasi ini adalah Ultra Frieza sih. Golden Frieza anjir. Tapi bisa aja bukan sih. Bisa aja cooler juga sih. Metal cooler. Bisa, bisa. Cooler juga mungkin banget sih. Jadi ya kita lihat nantilah. Orokana Kusume. Lasto. Lasto. Kita coba di sini. Satu lagi sebelum kita akhiri. Ada Bojack. Bojack ini termasuk purple opponent juga ya. Oke. Okay. Getore, terimalah ini. Kurae. Iya, kuni tatte miseru. Mati enggak ya? Mati enggak ya? Saya agak ragu sih. Harusnya sih mati. Oh, matilah. Tetap harus mati. Oke, kiranya itu untuk video kali ini. Kita cek untuk mission kalian. Mission sekalian belum kita main yang lain ya. Mau farming gem dulu sama gacha Gohan. Coba tahu dapat Gohan aku. Oke, kita cek untuk mission. Ini dia ya, raid. Silahkan diselesaikan. Oke. Jadi itu untuk video kali ini. Thank you for watching minasan and see you to the next one. Matane. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe.